Endorse nih Pip. Memang sehari-hari itu baru kumpul. Bisa menambah tenaga kita nih. Asik. Tuh. Pernah minum banyak ini enggak, Mas? Mantap sekali guys, ini di sini juga ada Mas Kipli guys. Asik. Ini lagi proses apa ini Mas? Ini lagi ganti-ganti blok. Oh, ganti-ganti blok. Kan mau di mandiin pakai remover gitu. Oh, alah. Itu kan guys, masih karbon-karbon, masih bagus, jadi sayang gitu. Sayang ya guys. Ya, probolnya nih. Probolnya mana nih? Waduh, sayang sekali buat probol ini ya. Ternyata Mas Remin ngecatnya di Mas Otong Project juga ya. Juga ya. Oh, alah, mantap. Juga ini sertifikatnya juga mau di sini sih. Tuh guys, probolnya guys. Niatnya juga mau dicat ulang ini Mas. Dicat ulang ya guys. Warna hitam, polet-polet biru nih. Oh, tuh guys. Jadi nanti kombinasinya bakal pakai warna biru. Oh, berarti benar kayaknya tadi di dalam kan Mas Otong jelasin mau di airbrush. Oh, mantap sekali guys. Itulah. Asik, ada bocorannya jadi guys. Variasinya. Variasinya. Tapi kalau set review yang dragnya itu yeah, 200-nya itu kebalikannya. Kebalikan. Dominan warna biru tapi variasinya itu warna kuning. Oh, berarti menonjolkan variasi kebalikannya itu guys. Di sini juga ada Mas Remin dan Mas Otong yang nyantai guys, kameramennya juga dikumpul guys. Tuh guys, hey, mas, kameramen di balik layar. Ini minuman apa ini Mas? Minumannya apa ini? Soda. Minumin kan sayang guys. Endorse gak ini? Endorse. Endorse itu Pip. Ini minuman sehari-hari. Itu baru kumpul. Bisa menambah tenaga kita nih. Asik. Tuh. Pernah minum banyak ini gak Mas? Tuh guys. Kayaknya ususnya gak rontok lagi ya. Ambrol. Baik kalian yang udah stres ya, akhir hidup, silakan kalian bisa beli remover. Lagi pada santuy-santuy. Disambi monggo. Disambi ya guys. Itu minuman apa lagi tuh Mas? Ini air amplas. Air amplas guys. Tuh guys, lagi rame. Mantap, jangan lupa ngopi sama udut. Asik. Kopi cup biasa ya. Biasanya kata-kata pada komen kopi cupnya mana gitu Mas. Kopi cup, oh iya kopi cup mana kopi cup? Kopi cup, iya tuh kopi cup. Sekarang biasanya komen kayak gitu, minuman favorit. Kopi cupnya kok gak bisa ya? Mantap. Oke ya guys, langsung saja kita grebek bengkelnya Mas Otong Project guys. Itu kan ada simbol YouTube-nya ya guys. Jangan lupa subscribe juga channel Mas Otong Project ya guys. Tuh guys. Oh ya Mas, di sini alamatnya mana ya Mas? Pagubukan Kulon. Pagubukan Kulon. Desa 34. Binangun. Desa Binangun Cilacap Mas. Oh ya, di sini aku mau nanya itu Mas. Mau tanya apa ya? Di sini juga kayaknya bisa ngarbon juga ya Mas? Bisa. Oh, bisa ngarbon. Tuh ya guys, ada ibaratnya repen bisa, restorasi bisa, star uji, BTP karbon, grafis, dan airbrush juga bisa ya guys. Tuh guys, ada juga alamat Facebook Okta Pratama Bangkit dan WA ini ya Mas? Ya, WA. Yang atas dan pasti yang atas. Oke, siap. Oh ya, katanya Bang Remin Kipli juga ngecat di sini ya Mas? Ini, ini juga ada rangkanya motornya Mas Remin Kipli di sini guys, guys. Kalau boleh tahu ini sih catnya warna apa Mas, benar Mas? Ini kuning lemon, tapi jenisnya yang kiu. Oh, ini yang kiu. Yang sebelumnya kan warnanya kuning lemon ya, jenis NC. Oh, NC. Ini yang kiu. Berarti ini lebih kualitasnya lebih bagus sih Mas. Lebih awet. Lebih awet juga guys, ini guys, detailingnya guys. Juga kayaknya ini belum di itu ya guys, belum di apa namanya, di clear. Oh, berarti ini mau di grafis juga. Tuh guys, ini mau di grafis juga guys, lebih jelasnya ya guys. Soalnya ini mau di grafis sih guys, jadi tipisan dulu kayaknya ini Mas. Oh, di sini juga banyak aksesoris untuk apa Mas ini Mas? Ini untuk giveaway lah. Walah tuh guys. Mau giveaway juga Mas ya guys. Jangan lupa juga komen ya Mas. Komen.
komen tuh guys. Bok, siapa tahu dapat giveaway-nya ya guys. Tuh guys, banyak sekali abrak-abrak variasinya guys untuk giveaway. Terus di sini yang project apalagi Mas ini Mas Putih, yang selain motornya Mas Rem ini ada apalagi? Mana lagi Mas? Guys, enggak apa-apa guys. Di dalam juga. Oh, di sini juga ada Satria FU juga nih ya guys. Tuh. Di sini juga main cowok guys. Terus di mana lagi Mas? Oh, ini juga style Ruji. Tapi kurang jelas ya guys, agak kurang jelas gelap. Iya, terus di sini ada lagi ya. Oh, ini Ninja ya guys, cuman agak penerangannya kurang ya guys. Tuh guys. Oh ya guys, di sini juga ada body apa ini? Tiger. Model herek kan ini Mas. Tilam. Oh, Tiger lama. Ini juga karbonan, tuh guys. Karbon juga bisa, blok Ninja nih guys, dan body kasar Ninja. Eriking juga ada. Komplit segala jenis motor pokoknya ya Mas. Sepeda juga. Sepeda juga bisa. Oh ya. Kemana lagi nih Mas? Ke depan kayaknya ya. Terus. Oh ya, ini mau tanya ini motor apa ini Mas? Yang ini Mas. Ini Eric. Oh, ini yang tadi di sana. Oh, ini motor Eric nih guys yang tadi di sana. Ini cuma tadi kan enggak rangkanya. Oh, rangkanya enggak, cuma mungkin mesin ya. Sama body-body itu guys. Ini juga motor apa ini Mas? Ini Satria. Satria Hiu. Juga Ninja juga ada guys. Tuh. Di sini juga ada motor Jupiter kayaknya ini guys. Airbrush ya Mas ini Mas. Apa? Dekal. Oh, dekal. Dekal guys tuh. Lagi banyak garapan alhamdulillah ya Mas. Alhamdulillah lumayan. Lumayan tuh. Banjir. Lagi banjir order guys. Terus mana lagi Mas? Motor Evina kayaknya punya motor Evio sama ini Mas. Dia punya motor Evio juga. Sami road race guys, kita langsung ke depan. Ya enggak apa-apa Mas. Di mana Mas? Ya. A few moments later. Tuh ya guys, ada motor FU-nya Mas Otong Project Semi Road Race. Mantap sekali guys. Di sini juga mau di restorasi ulang ya Mas? Kemarin habis crash. Oh, habis crash tuh guys. Kayaknya lebih seru kalau kita review sekalian kayaknya Mas. Oke, kita review sekalian. Dari kayaknya dari belakang, dari depan kan udah biasa ya Mas. Ya, dari belakang. Terus untuk dari belakang dari velg Mas. Ini velgnya pakai ori ya Mas? Pakai ori. Velg pakai ori. Juga di ribbon merah. Terus untuk pengereman belakang juga kayaknya masih standar. Tuh guys, masih standar. Slapper juga standar tapi di karbon tuh guys. Mantap sekali. Untuk ban juga ini pakai ban apa nih? Kayak model road race ini tuh guys mereknya. Spek road race ini ya Mas? Harian. Harian asik. Terus ke apa bagian sini ke knap gear sama gear juga kayaknya masih ori nih Mas. Gear juga masih ori tuh guys. Swing arm juga masih ori, step belakang juga ori. Paling di sini underpon ini. Underpon juga pakai CNC warna gold. Kayaknya mereknya ini Fastback apa Mas? Apa Mas? Iya. Oh, merek Fastback ya guys. Udah kelihatan ya. Iya, modelnya gitu Mas. Terus untuk blok kanan kiri juga masih ori, cuman mungkin ini di repaint ulang ya Mas. Iya. Repaint ulang. Terus tutup rantai depan juga udah digabung. Terus untuk kerangka di sini kayaknya habis cacetan ulang apa gitu Mas? Kan glowing ya. Tenan Mas. Tuh guys. Repaint juga. Mantap sekali tuh guys. Karbu pakai oh ya karbunya. Pakai PWK tuh guys. Ukuran berapa ini Mas kira-kira Mas? 28. 28 ya. Mantap sekali. Spek gahar juga nih guys.
jok di sini juga masih ori, cuman dipapas ini guys. Terus untuk pengereman di sini pakai Brembo. Brembo ini maksudnya mas? Brembo apa ya? Lupa. Brembo apa ini ya? Radial bukan apa ya? Yang sekitar 400-an ya kayaknya ya. Gak nyampe sih. Gak nyampe ya. Apa itu namanya lah? Guys Brembo. Tabung pisah juga. Kalau setang ini pakai apa mas? Unik sekali nih setangnya mas. Setang ini pakai RCR. Oh RCR. Ini juga ada giveaway-nya. Oh ada giveaway aja. Ada bocoran giveaway juga di sini guys. Tuh depan pakai depan juga udah sangat gahar ya guys. Untuk shock depan juga masih pakai ori. Peleknya juga masih ori nih ya mas. Ban depan ini FDR, FDR Sport. Ban kudul. Tapi ini berbahaya kalau licin ya mas. Oh itu rekomend ya guys. Kalau untuk harian ini kurang. Soalnya takut jatuh ya guys. Malah lebih ini repot guys. Untuk body-body yang ini tadi diripen ya mas. Lagi, lagi diripen di dalam ya guys. Guys. Mesin juga di sini masih cacatan ori ya guys. Mantap sekali. Tuh guys, dari kejauhan pun ini emang spek road race ya, kayak motor road race ya guys. Sangat keren sekali. OM. Modelnya apa ya? Sunmori apa ya mas? Aliran Sunmori guys. Oh ya di sini aku ada yang ganjel nih. Di sini kayak ada bak, itu fungsinya untuk apa ini mas? Karbon. Oh untuk karbon nih guys. Ini lokasi untuk karbon guys. Buat renang juga bisa. Anjay buat renang. Buat ciplonan. Oke tuh guys ya, buat renang juga bisa. Oh ya kayaknya cukup sekian dulu ya mas. Soalnya cuaca juga udah mulai kurang bersahabat juga, aku jauh guys. Oh ya mas, kayaknya cukup sekian dulu ya guys. Oh ya mas, sekali lagi mau ada yang belum, rata-rata kan yang penonton kan cuma lihat-lihat doang tapi belum subscribe ya. Tuh guys, jangan lupa subscribe channel siapa mas? Ulang lagi mas. Otong Project guys. Febrol Official. Asik. Oke ya guys, tuh guys, jangan lupa. Oh ya cukup sekian ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.